Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah dari kitab Munabbihat karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini kita sampai pada bab ketiga, makalah nomor 43. Pada makalah nomor 43 ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan wa'an ba'dil hukama'i man i'tasama binaqlihi dhalla wa man istaghna bimalihi qalla wa man 'azza bimakhluqin dhalla. Jadi barang siapa yang mengandalkan akalnya maka dia akan tersesat, dan barang siapa yang mengandalkan hartanya maka dia akan merasa miskin, dan barang siapa yang mengandalkan kemuliaan kepada makhluk maka dia akan rendah. Dengan kata lain, kalau kita kepengen tidak sesat, andalkanlah Allah dan Rasulullah. Dengan kata lain, ketika kita kepengen menjadi kaya, maka andalkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengandalkan makhluk. Sekarang coba mari kita lihat apa syarah Nasaihul Ibad Imam Nawawi. Wal maqalatu asali satu wa lebarung awal arbauna utai maqalah kang 43 ikungan pacir hukama idan cerita kang saya setengah para hukama man utai sakara iku eta aso malamun berpegangan sapa man bin aklihi kelawan akal man dolla mongko sesat sapa man aiman tegese sapa bae nang iku eta madha lamun tetangga nang sapa man ngalang aklihi ngatas akal man fi umurin fi umurihi ing dalam perkara-perurusan urusan iman walam ya'tamid lan ora tetangga sapa man ala Allahi mate Gusti Allah tangana hale maulahul sapa Gusti Allah fi dari kain dalam mengkono-mengkono umur lam ya tadi mongko ora bakal oleh betuduh sapa man ilal ila sawabi maring kebenaran wa mana utawi sapa istagna lamun sumuke sapa man fi mali kelawan harta neman kalau mengkosa di setitik sopo man ay man tegasnya sapa panong sama iktapa kangra cukup sopo man simalihi kelawan harta neman lam yakfihi mongko orang cukupi opo iktapa bimal dari kai mongkono mongkono man wafil hadis silang cerita kening dalam hadis man istaghna billah agnahu man tesa perlu istighna lamun sungguh kesepuman pada kalam Gusti Allah agnahu moko bakal nyugiakan sepuman ku ing Allah rawahu an-nasa'i fi sunanihi nomor 2595 wa ahmad fi musnadihi nomor 11060 mutawalan lalu wa mana tesa perlu ku ngaza amun ngarep golek kemuliaan sopuman bi makhlukin kelan makhluk dalam mengkode di rendah sopuman ewa mantek kesehati sopane bayane wangkukar samun ono po kuatu kekuatan eman bi makhlukin sebab makhluk seorang mengkode di sopuman dari kudalilan wongkang rendah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'afwan minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.